tak tersusun-susun juzuk zatnya dan tidak tercantum-cantum zat-zatnya. Dan yang kedua, kam munfasil pada zatnya. Allah Ta'ala ini tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Ha, tu yang pertama. Yang kedua, iaitulah sepada sifat. Apa makna sepada sifat? Iaitu yang bermaksud sifat Allah Ta'ala tidak bersusun. Tidak bersusun daripada dua sifat ataupun lebih daripada jenis yang sama seperti dua atau tiga sifat qudrah. Dan tidak tersusun sifat ini hanya pada sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Qudrah, iradah, ilmu, hayyun, sama', basar, kalam. Ya, tu. Esa pada sifat ni tidak tersusun dua sifat qudrah. Tidak tersusun dua sifat sama' ataupun tiga sifat sama'. Ya. Apa maksudnya? Iaitu dengan satu sifat qudrah, Allah Ta'ala memberi bekas kepada semua keadaan. Qudrah ni apa? Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala yang memberi bekas. Apa yang terjadi dekat dunia ni, yang memberi bekas itu hakikatnya Allah Ta'ala lah yang memberi bekas. Yang menjadikan dan sebagainya. Itu lah. Jadi keesaan ini menafikan dua kam. Kam yang pertama iaitu kam muttasil. Kam muttasil. Apa maksudnya? Iaitu Allah Ta'ala tidak mempunyai dua atau lebih sifat yang sama seperti dua atau tiga qudrah. Dengan satu saja sifat qudrah, Allah Ta'ala boleh memberi bekas kepada seluruh alam. Semua. Semua perkara. Kalau macam kita, nak angkat meja ni, kadang-kadang kita boleh angkat seorang-seorang. Meja besar sikit, kena ada dua orang. Lagi besar, kena ada tiga orang. Kan? Lagi besar, kena empat orang. Kita kena ada lebih ramai orang, lebih ringan. Lebih ramai orang, lebih ringan. Macam kita ni makhluk. Jadi qudrah yang ada dekat kita ni pun, kekuatan yang ada dekat kita ni pun, tangan sebelah kanan ni lain dia punya kekuatannya. Tangan sebelah kiri lain dia punya kekuatan. Kaki pun lain dia punya kekuatan dia. Pelbagai kita ni. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni tidak mempunyai dua atau lebih sifat yang sama, hanya pada sifat ma'ani. Jelas itu, Dalam erti kata lain, ia menafikan kuantiti yang tercantum pada sifat Allah Ta'ala. Tidak tersusun dua atau lebih sifat yang sama pada sifat ma'ani. Itu kam mutasil. Apa makna kam munfasil? Iaitu tidak ada zat lain selain Allah Ta'ala yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala dengan satu sifat sama' itu, Allah Ta'ala boleh dengar semua. Ha? Allah Ta'ala boleh dengar semua. Kita yang berdepan dengan kita, kita boleh dengar. Yang dah berbisik-bisik itu kita tak dengar lah. Ha? Allah Ta'ala dengan satu sifat basar itu, Allah Ta'ala boleh melihat semua, boleh melihat semua. Kita yang depan je kita nampak, yang belakang tak nampak. Kalau Nabi Muhammad SAW, ini khususiat Nabi SAW, Nabi boleh melihat belakang sebagaimana Nabi melihat depan. Tanpa side mirror, tak ada side mirror, tak ada cermin pandang belakang, tak ada. Ini mukjizat khususiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ha, tapi kalau kita nak tahu yang belakang, kena pusing belakang baru nampak. Baru nampak. Ataupun kena ada cermin dan sebagainya. Jadi tidak ada zat yang lain selain Allah Ta'ala yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang lain yang sama dengan sifat Allah Ta'ala ni, yang tahu semua benda. Tak ada. Malaikat pun tak tahu alam ghaib. Malaikat pun tak tahu. Kan? Jin pun, malaikat tak tahu bila kiamat. Malaikat tak tahu bila kiamat. Jin pun tak tahu alam ghaib. Kan? Jin tak tahu. Jadi kalaulah anda kata, sebab itu man ataka hinun aw araf, siapa yang datang kepada kahin, tukang tilik, awak ni 100 dalam kiraan, saya punya firasat ni 100 hari lagi awak mati ni. Ni tukang tilik, dia boleh nampak ke depan. Aw araf, siapa araf? Araf ni bumuh, dia boleh tahu benda lepas. Semalam ada pergi kat sungai. Dekat sungai tu ada batu kan? Awak terpijak batu tu. Dia tahu benda-benda gaib ni. Dekat rumah awak ada 5 tiang. Betul? Padahal Tok Moh ni baru je kita kenal dia. Baru hari kejadian kita jumpa tu. Tapi dia tahu rumah kita bentuk macam mana. Ada berapa tiang. Macam mana manusia boleh tahu benda gaib? Kalau Nabi SAW boleh tahu benda gaib, malaikat bagi tahu. Malaikat bagi tahu. Ataupun Allah Ta'ala yang bagi tahu pada Nabi SAW. Kalau manusia yang selain daripada Nabi Muhammad SAW, boleh jadi jin yang bagi tahu. Boleh jadi, kan? Dan lebih amat malang lagi kalaulah dia menggunakan bantuan jin. Nampak jin? Jin ni dia suka pelaga orang. Dia suka pelaga orang. Yang buat ni bukan orang lain, orang dekat ni. Ni berada di tengah-tengah masyarakat. Ramai yang datang kat kita, datang kat saya, kata sakit dan sebagainya. Sebenarnya saya dah ramai dah pergi kat orang ustaz. Dah 5 dah orang, 5 orang ustaz dah cakap. Yang buat ni bukan orang jauh, orang dekat. Ada sekali tu yang datang tengah-tengah rawat, jin tu bercakap, "Ustaz, kalau ustaz nak tahu siapa yang buat, yang buat dia ni jadi macam ni, ni jin dah bercakap ni. Ni mak mertua dia yang buat." Mak mertua tengok. Kesian mak mertua duduk dekat tepi. Saya kata, "Kak, akak diam dulu. Jangan bergaduh ni, jin ni dia jangan." Jin ni bukan ni bukan medannya untuk kita berdebat nak. Saya tahulah macam mana nak buat ni. Yang lain jangan percaya apa jin ni cakap. Jangan percaya. Jin ni dia suka
mempelaga-lagakan di antara satu semangat sama dengan yang yang lain. Ya, hati-hati. Jadi kamu fasil pada sifat, boleh jelas ha? Iaitu tak ada zat selain Allah Ta'ala yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Baik, itu kan munfasil pada sifat. Jadi kita pergi pada kuliah yang lepas, kita dah sampai kat sini kan? Kan munfasil pada perbuatan. Apa maksud kan munfasil pada perbuatan? Iaitu terdapat makhluk mempunyai perbuatan yang betul-betul sama dengan perbuatan Allah. Jadi kita tengok dulu apakah esa Allah Ta'ala ini pada perbuatan. Iaitu yang bermaksud tidak ada sesiapa pun yang bersama-sama terlibat dalam mana-mana perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada mana-mana makhluk yang terlibat dengan perbuatan Allah Ta'ala. Yang ni. Semua perbuatan adalah milik Allah Ta'ala. Semua. Yang baik. Yang jahat. Semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Yang ni kena faham elok-elok. Sekejap lagi, oh semua perbuatan Tuhan. Sekejap lagi ada yang mencuri. Awak mencuri kenapa? Ini bukan saya yang mencuri. Hakikatnya Tuhan yang mencuri. Kalau adalah yang macam ni tuan-tuan, ikat dia, lempang dia seorang sekali. Kenapa awak lempang saya? Bukan saya yang lempang. Tuhan yang lempang awak. Kan? Ini pandai berbicara ni. Kena faham elok. Tapi hakikatnya semua perbuatan itu adalah milik Allah Ta'ala. Itu dia punya asasnya. Tapi ada manusia yang buat jahat dengan ada manusia yang buat baik, nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Itu kita kena faham esa pada perbuatan, iaitu tidak ada sesiapa pun yang bersama-sama terlibat dalam mana-mana perbuatan Allah Ta'ala. Semua perbuatan dekat muka bumi ini, kat dunia ni, kat alam ini, semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Dalam kitab Usul Tauhid dipanggil af'alu ikhtiyari. Perbuatan Allah yang dizahirkan melalui perbuatan makhluk. Semua. Tak ada istilah kebetulan. Tak ada istilah kebetulan. Saya tuan-tuan ni semalam dengan hari ni. Semalam dengan hari ni. Semalam kereta rosak. Tangki minyak tu, minyak petrol tu bocor. Lepas sahaja makan tengah hari tu dengan kawan-kawan, tengok petrol tu menitik sampai habis. Cuba start-start kereta, boleh start. Kalau dah start tu, cepat-cepatlah kita nak tekan minyak, terus pergi kat bengkel. Tak sampai kat bengkel, baru daripada sini, depan tu je. Dah tak ada minyak dah. Ya Allah. Siapa pula saya nak minta tolong ni? Kan? Jadi, kalau nak tolong pun, kena cari bengkel lah. Kan? Tengok bengkel ada dekat tepi je. Bengkel ada dekat tepi. Jadi repair dah semalam. Dah tampal satu bengkel. Jadi tak jauh lah bengkel dekat tepi. Pertama, alhamdulillah. Tak ada yang kebetulan. Allah Ta'ala lah yang tolong.
Nah, tak ada yang kebetulan. Dan lepas saja repair kat bengkel tu, nak terus isi minyak lah sebab minyak sikit kosong tu, adalah spare sikit minyak petrol tu dalam tong. Pergi dekat Shell, ha, jalan tu okey, sampai dekat Shell isi minyak RM50, isi atas bawah keluar macam my pipe. Jadi tutup balik. Kat mana pula bengkel ni? Rupanya bengkel tu ada tepi Shell. Buat dah semalam dua kali masuk bengkel. Jadi buat dah. Alhamdulillah dah bergerak semua. Tadi sekali lagi minyak tu menitik lagi. Saya kat Seremban. Jadi bila dah habis minyak tu, matilah enjin kereta ni, bergerak. Saya tengok Allah, ni jauh ni. Siapa pula, macam mana pula ni? Terus rupanya dia melengkung macam tu jalan dia. Melengkung, bila lepas je melengkung tu, tengok depan tu Shell, tepi tu workshop. Depan tu Shell, tepi tu workshop. Terus tanpa ada enjin tu start lagi, enjin tu mati, terus masuk workshop tu. Terus dia tengok, tak tahulah apa masalah dia. Semua dah tukar baru dah, semua tukar dah. Tangki tu pula tak tahulah apa masalah dia. Jadi dah cek, telefon towing. Tu dah ada kat bengkel satu lagi. Jadi itu semua apa yang saya nak sayakan, iaitu semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Adalah tu, ya Allah Ta'ala nak tegur saya ke, ada Allah Ta'ala nak beri sesuatu pada saya ke, beri peringatan dan sebagainya. Jadi kalaulah anda kata semua kita ni menghayati semua perbuatan di muka bumi ini, perbuatan makhluk adalah perbuatan Allah Ta'ala, dekat situlah kita hilang sakit hati pada orang. Dekat situlah hakikatnya Allah Ta'ala yang yang buat. Hakikatnya kita tidak bergerak dengan sendiri tanpa izin Allah Ta'ala. Apa yang ada pada makhluk ni? Yang ada pada makhluk ini usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Baik, usaha pada perbuatan ini, dia ada satu kam je. Keesaan ini menafikan satu kam. Apa dia? Iaitu kam munfasil pada perbuatan. Apa maknanya? Tidak ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Maknanya, selain daripada Allah Ta'ala, tidak boleh mengadakan sesuatu. Tak boleh. Hanya Allah Ta'ala saja. Jadi Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW tu, dan Allah Ta'ala yang berbicara dengan Nabi Allah Musa AS tu, adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Sebagaimana Allah boleh memustajabkan doa para Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala juga boleh memustajabkan doa kita. Jadi kita ada Tuhan yang boleh kita minta tolong. Dulu saya rapat dengan Baba Karim, Syekh Abdul Karim Abdul Rahman Isafatani. Satu orang yang sangat kuat pegangan tauhidnya. Sangat kuat. Baba Karim ni dia pernah musafir daripada Fatani sampai masuk Negeri Sembilan. Duit tidak ada dalam poket.
Sampai dekat hotel, ha, biasa tahu berapa sampai di Aston Kelana tu, saya terus datang, ha, terus khidmat untuk berapa lah. Jadi bila jumpa berapa, berapa cerita terus, Ustaz Azmin, ni berapa tadi dengan isteri. Ha, duit tak ada satu pun di dalam poket, tapi di dalam perjalanan baba boleh isi minyak kereta, baba boleh makan. Pening isteri baba, dia kata. Oh. Ha, baba tak pening. Baba ada Tuhan, kata baba. Apa-apa saja masalah, baba ni ada masalah ni, tapi tak apa, baba ada Tuhan. Ha, ha, baba boleh mengadu sama Tuhan baba. Ha, gitu. Ha, Tuhan yang baba nak mengadu tu Tuhan yang kita sembah juga, Allah. Ha? Ha, tapi seakan-akan manja betul, macam seorang anak kecil yang manja dengan ayah, macam eh? Ha, sikit-sikit mengadu, sikit-sikit mengadu. Ha, demikianlah keadaan kita ni, apabila ada masalah kecil, besar, tak ada masalah pun, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi yang kita kena faham, kam munfasil, pada perbuatan ni, iaitu tidak ada perbuatan yang lain yang sama dengan perbuatan Allah taala. Semua perbuatan makhluk adalah hakikatnya perbuatan Allah, perbuatan Allah. Ha. Baik, sikit lagi ya. Ha, juga dikira samalah semua mukjizat para nabi dan karamah para awliya hakikatnya datang daripada Allah Taala. Ha, semua. Ha, mukjizat para nabi dan karamah para awliya. Benda luar biasa kat dunia ni ada lima je. Ada, ada lima je. Pertamanya mukjizat, mukjizat untuk nabi dan rasul. Yang keduanya karamah. Karamah ni adalah untuk wali Allah, awliya Allah. Ya. Ha. Mukjizat ni yang boleh tunjuk rasul. Ya. Ha, mukjizat. Ya. Ha. Jadi tengok semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah semua ada mukjizat, dan mukjizat itu boleh ditunjukkan membuktikan dia seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi. Ha? Ha. Dia diutuskan oleh Allah, dia seorang lelaki, dan wahyu yang dapat tu untuk diri dia sahaja. Jadi perkara luar biasa yang berlaku pada dia tu, dia tak tunjuk nabi, tapi ada nabi yang diarahkan tunjuk kepada oleh Allah Ta'ala, iaitu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ya? Ha. Demikianlah keadaan karamah. Karamah para wali. Para wali ni juga dia tak tunjuk. Ha? Ha. Awak nak tengok tak? Saya boleh buat benda luar biasa. Ha? Awak nak tengok? Contoh kan, para awliya Allah tidak ada macam tu. Tapi benda luar biasa yang berlaku pada dia itu, iaitu adalah pertolongan daripada Allah. Yang ketiganya ma'unah, bukan kumpulan al-ma'unah dulu. Ma'unah ni pertolongan daripada Allah untuk orang alim yang ada ilmu, yang alim dan beramal dengan ilmunya. Perkara luar biasa itu Allah Ta'ala bantu dia, dan pertolongan itu namanya ma'unah. Tiga yang betul. Yang keempat, istidraj. Istidraj ni perkara, perkara luar biasa yang berlaku pada diri ni, tapi dalam keadaan dia tak taat kepada Allah Ta'ala. Tapi dia boleh buat benda luar biasa. Dia boleh terbang di udara, dia boleh berjalan atas air. Ha, siapa boleh berjalan atas air? Tak tenggelam lah.
Tapi dia boleh buat. Tapi dia dengan solatnya tidak, dengan pakai seluar pendeknya tidak tutup aurat dan sebagainya lah, kan? Itu nama istidraj. Yang keempat, sihir. Perkara luar biasa dengan bantuan jin. Lima ni jin, tuan. Lima ni jin. Yang tadi itu sebab kalau kita ni ada benda lah luar biasa yang boleh kita buat, tak bersabar-sabar nak beritahu ke orang, kan, nak tunjuk dekat orang. Jadi yang lima tadi, tiga yang betul, dua yang tak betul. Tiga yang betul, dua tidak betul. Jadi apakah hikmah hendaklah wajib diyakini bahawa mana-mana perbuatan yang disebabkan oleh ikhtiar manusia, umpamanya seperti memukul sesuatu, itu adalah dicipta oleh Allah tetapi diusahakan oleh manusia. Jadi manusia ni dia ada usaha dan ikhtiar. Kita tengoklah sekali, apakah hikmah menafikan perbuatan? Apakah pengajaran ataupun apa faedahnya kita belajar ni? Sifat Allah Ta'ala, sifat wahdahniah ni, ada esa pada sifat, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Apa hikmahnya? Iaitu menafikan perbuatan selain daripada Allah Ta'ala. Apa hikmahnya? Untuk menolak pendapat Mu'tazilah dan Qadariyah. Dua golongan ni mengatakan hamba yang menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari seperti makan, minum dan berjalan, namun ada daripada Allah Ta'ala, tidak sama sekali. Kalau nak berjaya kena usaha sungguh-sungguh. Ada pertolongan daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Ni dua golongan, Qadariyah dan Mu'tazilah. Nak berjaya kena usaha sungguh-sungguh, buat bisnes sungguh-sungguh baru boleh berjaya. Tak ada pertolongan, menafikan tak ada ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dan hikmah menafikan perbuatan selain daripada Allah Ta'ala dan mensabitkan usaha dan ikhtiar bagi hamba. Hikmahnya apa? Mensabitkan, menetapkan usaha dan ikhtiar bagi hamba. Adanya usaha dan ikhtiar untuk kita ni. Jadi apa hikmahnya? Untuk menolak pendapat Jabariyah, satu golongan Jabariyah yang mengatakan hamba tidak mempunyai usaha secara zahir dan batin. Tak payahlah buat apa-apa pun. Kalau dah Allah Ta'ala takdirkan kita bengap, memang bengaplah akhirnya. Tak perlulah nak belajar sungguh-sungguh ke. Jadi dia menyerahkan semua, Allah Ta'ala tentukan dah. Kalau sakit, makan ubat pun belum. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita sakit juga, tak guna juga makan ubat. Dia menafikan makan ubat tu. Makan ubat itulah usaha bagi manusia. Tapi kita manusia, kita berusaha. Usaha tu kena sesuai dengan apa yang kita usahakan. Jangan sakit kencing manis makan ubat strok dengan keyakinan kalau Allah Ta'ala nak sembuhkan aku dengan ubat strok ni pun boleh. Yang itu bukan berhakikat tu. Itu bukan bertepatan dengan syariat dan hakikat. Yang itu kurang cerdik, tuan. Yang itu kurang cerdik. Kena makan, dah sakit kepala, makan ubat sakit kepala. Itulah usaha kita. Hakikatnya Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Kita pun kena patuhi SOP dan masuk isyak ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti pada kuliah akan datang, kita akan sambung dalil wahdaniyah dan daripada Quran dan hadis Nabi SAW dan juga dalil aqlinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum.